hanya duit. Inilah Samurai Jalu, pelukis cilik asal Sidoarjo, Jawa Timur. Meski baru berusia 10 tahun, namun sudah ada 21 karya yang ia hasilkan, mulai dari yang terbesar ukuran 140 x 140 cm dan yang terkecil ukuran 70 x 50 cm. Karya diantaranya berupa media cat akrilik di atas kanvas dan satu karya berbahan cat dengan serbuk emas logam mulia. Bahkan, pelukis cilik bernama lengkap Samurai Rajendriya Jalu Al-Ghifari Rahman tersebut juga telah meraih juara internasional kompetisi melukis saat usianya masih menginjak 3 tahun. Keseluruhan karyanya tersebut kini tengah dipamerkan di Joining Art Space Jogja, Kasihan Bantul hingga akhir Agustus mendatang. Akrab dipanggil Samurai Jalu, baginya, melukis adalah sebuah ekspresi keleluasaan bermain, memadukan corak dan warna dengan beragam eksperimen yang digoreskan dalam sabetan kuas dan palet. Yang ada di kepala coret-coret aja di sini, tangan digini-giniin, terus yang pakai palet yang dikrok-krok itu sama yang ini garis-garis. Di finishing seru gitu, terus bisa dipamerin. Dia sebenarnya mulai ikut sanggar daun sejak umur 3 tahun. Waktu itu dia langsung juara internasional sekitar umur 4 tahun atau 3 setengah. Mulai awal 2023 dia sudah mulai masuk ke abstrak murni, sudah mencoba ada beberapa karyanya, dan yang terakhir ini dia sudah mulai lebih ke abstrak murni ya, jadi dia udah mulai bebas melukis pakai naluri. Kalau anak-anak umur segini kan nggak pakai teori, nggak pakai konsep, nggak pakai teknik, dan banyak hal juga dia mencoba sendiri, misalkan diciprat di tangan, langsung ditoreh tangan cat pakai jemari itu ya, kemudian pakai pisau palet. Penuh dengan misteri orangnya. Nah ini kalau saya lihat anak umur 10 tahun sudah bisa bikin kayak gini, ini kan lukisan yang dilihat dari caranya dia menggambar, jelas anak ini punya bakat yang kuat. Dan nanti dia bisa jadi pelukis besar. Pameran tunggal Samurai Jalu merupakan lanjutan dari pameran 5 daun bersamaan dengan karya anak-anak Sanggar Daun yang dipresentasikan dalam Arjok 2023. Samurai Jalu adalah anak dari sanggar daun pertama yang mengeksplorasi seni lukis abstrak murni dalam karya-karyanya. Melihat dari karya-karya lukisan yang dipamerkan, banyak yang mengakui bahwa bocah kelas 4 sekolah dasar ini memiliki jiwa dan bakat yang kuat di bidang seni melukis. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.